Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya harus mengucapkan agama yang mayoritas, harus di belakang mendahului saudara-saudaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kematian adalah keniscayaan. Tidak ada satupun orang yang bisa menghindari. Dan untuk itu, pagi ini saya diberi semacam santapan rohani dengan pengertian dan dimensi kata baik. Saya berdiri di sini adalah sahabat dari saudaraku yang tercinta, Mompertus Riantiano, yang datang separuh ke Jakarta. Kenapa saya katakan separuh? Karena ternyata Mompertus Riantiano itu anak kembar. Saudaranya meninggal ketika dia telah lahir di dulu, dan Tuhan memilih Riantiano untuk menjalankan misinya. Jadilah orang baik. Hari ini adalah hari yang sangat indah bagi saya sebagai sahabat. Riantiano, pemuda yang sangat sederhana dengan aksen Cirebon yang sangat kental, dia memperkenalkan diri pada saya dan teman-temannya di Akademi Teater Nasional Indonesia di tahun 1967. Perkenalkan, nama saya Riantiano. Pemuda itu tampangnya sangat sederhana, senyum. Dan ternyata setelah saya setahun dua tahun bersama dia, dia memang baik dalam kehidupan. Tidak hanya di atas panggung, Riantiano adalah orang yang paling menghindari konflik. Segala sesuatunya diselesaikan dengan kata yo wis lah, masa tak bisa diselesaikan. Itu Riantiano dengan gaya Cirebonnya. Riantiano telah memberikan semacam pelajaran bagi kita. Dia telah memilih jalannya sebagai seniman. Emang lo tahu seniman itu apa, no? Seniman itu, kata orang pintar, dia itu tidak boleh hanya mengerti dan memahami hidup. Mengerti dan memahami hidup itu ya seluruh intelektual Indonesia bisa dan sanggup. Tetapi seniman, perbedaannya, dia tidak boleh hanya sampai pada wacana. Dia tugasnya mencipta. Ini yang terberat bagi orang yang hidup memilih seperti Riantiano, yang sangat sederhana dan sangat baik. Karena tidak lebih dan tidak kurang, mengapa kita mendengungkan kebaikan hari ini, kebersamaan hari ini? Karena kalau boleh ditiru, orang itu Sinan Cirebon. Dia teman tidur saya selama 2 tahun. Dan kalau dia lupa naruh makanan, pasti saya habisi. Tapi kalau saya naruh makanan, kok sampai pagi gak diganggu. Ini sebuah tanda-tanda dia tidak hanya bicara soal kebersamaan. Dia tidak hanya bicara tentang kebersamaan. Riantiano, orang yang mampu mencontohkan secara mendasar aja sebelum dia jadi seniman besar. Hari ini seniman besar itu telah pergi, dan aku lihat teman-teman semua meneteskan air mata. Nano pasti senang, karena itu tanda cinta.
tapi sekaligus dia sedih. Bisa gak sih kasih sayangmu itu kamu jadikan satu dalam urat nadi? Teater Goma, tugasmu mencipta. Tugasmu mencipta. Tugasmu mencipta. Nano boleh pergi. Ini hanya jasanya. Tapi pemikiran besar yang diamu seharusnya tetap bertahan dalam jiwamu. Rangga, teruskan. Lantah ayam, jika juga gagah, karena aku temani kamu untuk kita sama-sama tetap mencipta. Kita bukan pewacana, kita mencipta. Nah, untuk itu dia berikan sebuah pengertian pada saya. Dia itu kalau di antara teman-temannya satu generasi, sepertinya yang punya memiliki bakat jadi seniman itu Priantiano. Karena saya lebih mirip preman yang berasal, banyak sering cari gara-gara, boy terroring karena jemenadu, banyak ungu, banyak sekali yang penting, makan. Nano ini sangat berbeda. Cuma kita mengantikan Nano hanya setiap hari Rabu. Karena di sanggar kami, ketika kami bersama-sama, kami harus wajib masak, giliran masak. Setiap hari Rabu kita mencari warung lain karena giliran Nano yang masak. Makanannya sangat tidak enak karena semuanya dicampur kecap. Apapun kecap. Tapi karena tadi diingatkan kebersamaan bebas everything, makanlah kita walaupun dengan rahmat. Inilah dia. Dan dia berikan batas ketika dia menikah dengan Batu. Dia punya ide, aku akan bikin komunitas teater, Mas. Apa? Jenenge Koma. Koma ya apa? Koma ini mau mati begitu? Bukan. Koma itu artinya sikri, belum berhenti. Tetapi dia juga tahu perhentiannya. Nah, perhentiannya itu namanya Batu Kues. Nah, puisi sadulan Khalil Anwar itu berjudul Kuesta. Dan itulah modal dia merayu Ratna Majid. Ratna Majid itu kalau Nano sudah bicara itu dengan gayanya yang luar biasa itu, hilanglah pemuda-pemuda lain yang juga mencintainya, termasuk aku. Gak laku aku. Dia milih pemuda pendiam itu, tetapi dia pemilih yang terbaik. Dan dengan saya pasti hidupnya resah. Tapi dengan Nano, Ratna terlihatnya luar biasa. Dan untuk si bandel selamat ini, dia kasih peringatan. Mek, gua mau mati tanggal 20. Tapi gua nanti diantar ke pengapangan, ke pemakaman tanggal 21 Januari tepat hari ulang tahun saya. Jadi hari ini saya berulang tahun dan saya berada di samping sahabat saya yang baik. Dan ini anugerah bagi saya. Kalau pengen tahu apa arti dan isi puisi Westa, saya akan berbagi. Inilah kata-kata romantis dari Norbertus Priantiano untuk saya tahu. Dulunya gak tahu, saya pikir ini buat kita semua. Ternyata hanya untuk Ratna. Jiwa di dunia yang hilang jiwa. Jiwa sayang kenangan padamu adalah derita di sisi. Bayangan yang bikin tinjauan itu. Angin yang bangkit ketika senja, mengingatkanku musim gugur akan tiba. Aku cemas akan kehilangan kau. Aku cemas pada kecemasan. Di batu penghabisan kuesta,
di batas terakhir dari kebanggaan kita. Kenanglah sayang dengan mesra, kau kubayangkan di sisiku ada. Dan jika untung malang menghamparkan aku dalam kuburan dangkal, ingatlah sebisamu segala yang indah dan cintaku yang kekal. Itulah makna koma. Ada batasan, tapi tergantung seberapa jauh kita bisa mengimplementasikan bahwa kita adalah pencipta. Jadi koma, kalian tidak boleh berhenti. Amin. Aku mendengar. Biar terkoma, kalian tidak boleh berhenti. Oke. Oke. Di depan Nano kita berjanji. Untuk itu saya ingin secara romantis mengajak saudara untuk mengenang beliau. Lagu ini sering saya nyanyikan bersama dia ketika kita mengenang orang-orang yang sudah pergi. Saudara-saudara semua tahu lagu ini. Ku nyanyikan lagu untukmu, lagu senang rindu, lagu kenangan masa lalu. Sewaktu masih di sampingku, lagu ini lagu kenangan yang takkan kulupakan. Setiap waktu akan ku nyanyikan lagu senang dirimu. Rasa engkau menemani gaya, serasa engkau menemani. Sekali lagi, serasa engkau menemani. Menyanyikanlah lagu ini. Selamat jalan, Om. Jangan khawatir. Istri mutabah, anak-anak mutabah, seluruh anak buahmu berjanji, mari kita menjaga semangat mencipta yang baik. Aku Selamat Tahajud, di sini ada Mas Lukman, di sini ada Eros, di sini ada Embi, di sini ada banyak lagi yang saya tidak lihat, tetapi mereka adalah kawan-kawan sejati Rian Piano yang hari ini berada di sini untuk mengantarkan kepergiannya. Selamat jalan orang baik. Selamat jalan orang baik. Selamat jalan orang baik. Allah, Tuhan Yang Maha Esa, aku bersaksi. Dan mari kita bersaksi bahwa sebenarnya Rian Piano orang baik. Baik. Bahwa sebenarnya Rian Piano orang baik. Baik. Bahwa sebenarnya Rian Piano orang baik. Baik. Semoga doa kita ini meringankan langkah beliau menuju Sang Pencipta. Amin, amin. Ya Rabbul Alamin. Haleluya. Pesan. Selamat. 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 Terima kasih. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berangkatan, tolong musik. Ini adalah hari ulang tahun. Selamat, kita nyanyi bersama-sama Happy Birthday. Selamat hari ulang tahun. Sehat-sehat dalam segala sesuatu dan tetap kuat. Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you. Happy Birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
saudara, saya bertobat buat saya belum meninggal. I love Rian Tiarno, saya sayang Rian Tiarno. Apa bahasa budaya? Bahasa budaya cuma satu. Kami mengada, tapi kami tidak pernah meniadakan. Yes. Rian Tiarno besar, karena ada Selamat. Selamat besar, karena Didi Petet. Didi Petet besar, karena ada Rendra. Rendra besar, karena Arifin Cenur. Arifin Cenur besar, kita tetap bersama-sama. Kita mengada, tapi tidak pernah meniadakan. Simpan tangisnya, jadikan ciptaan yang baik. Dedek, tugas. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ayo para petugas, dipersiapkan semuanya yang ada di depan. Kita bersama-sama akan mengakar. Doa terakhir. Setelah itu kembang ditaburkan dan akan mendengar ucapan dari anak yang paling besar, Rangga. Kita tunduk kepala, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Siang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jauh merasakan itu semua, kami melihat bahwa ayah kami tercinta ini bukan hanya milik kami, tapi juga menjadi milik banyak orang, begitu banyak orang. Telah menjadi bagian dari perjalanan hidup banyak orang. Jadi saya mewakili Pak Nano dan keluarga besar ingin mengucapkan terima kasih sudah menghiasi perjalanan hidup Bapak saya dan semua sahabat, keluarga, dan bahkan penonton Teater Koma ada yang datang kemarin juga. Semoga curahan cinta kita, curahan doa kita
melancarkan perjalanan beliau menuju ke tempat yang lebih damai. Amin. Sekali lagi terima kasih, terima kasih, terima kasih. Persilahkan yang masih mau menghadirkan diri.